Selebgram Chandrika Chikaces ditangkap kasus obat terlarang. Berikut kronologi penangkapan Chandrika Ces atas kasus narkoba yang diungkap Satreskoba Polres Metro Jakarta Selatan. Diketahui selebgram Chandrika Chika ditangkap atas kasus penyalahgunaan narkoba pada Senin, tanggal 22 April tahun 2024, pukul 23 WIB. Satreskoba Polres Metro Jakarta Selatan menangkap Chandrika Chika bersama 5 temannya di sebuah hotel di kawasan Karet Kuningan, Jakarta Selatan. Penangkapan sang selebgram berawal dari adanya keluhan dari masyarakat soal hotel yang sering dijadikan tempat mengonsumsi narkoba. Saat diciduk, Chandrika Chika bersama 5 temannya, yaitu Ed, perempuan 24 tahun, NJ, perempuan 22 tahun, Amo, laki-laki 22 tahun, BB, laki-laki 25 tahun, dan HJ, laki-laki 27 tahun. Chika dan 5 temannya ini termasuk dalam sebuah grup pertemanan. Mereka juga sudah terbiasa berkumpul di hotel tersebut untuk mengonsumsi narkoba. Adapun barang bukti yang diamankan pihak kepolisian adalah 1 buah pots vape yang berisi ganja liquid. Mantan kekasih Tarik Halilintar ini menggunakan alat tersebut bergantian dengan teman-temannya. Berdasarkan tes urin, dari 6 orang tersebut, 4 diantaranya positif ganja dan 2 lainnya positif metamfetamin. Pihak kepolisian pun telah meningkatkan status Chika dan 5 temannya menjadi tersangka.